Kalau nak katakan tak ada kena mengena langsung, itu mungkin tidak tepat. Sebab saya katakan tadi, yang menang dan yang kalah adalah kawan saya. Tetapi tentulah sepanjang persahabatan, ukhuwah dan kebersamaan saya kepada rakan-rakan yang kalah, ia sedikit sebanyak adalah satu titik hitam dalam hidup saya. Saya tidak pasti dengan apa yang berlaku dalam pemilihan, apa yang dikaitkan tentang cai itu. Tetapi sebagaimana yang saya katakan, saya telah mengambil bahagian dalam perbincangan mengenai kemelut yang berlaku dalam parti. Dan saya telah memberikan pandangan-pandangan saya bahawa kita harus memastikan kita adalah parti yang menjadi harapan kepada rakyat. Apabila polemik ini tidak berkesudahan, sebagaimana saya sebut dalam ucapan saya, ia telah memberikan luka yang amat dalam kepada saya. Dan sekiranya sebarang dakwaan mengatakan pemilihan ini telah ditentukan melalui proses cai sebagaimana yang saudara sebut, tentu sekali ia salah satu perkara yang bagi saya sangat memilukan. Itu boleh saya katakan begitulah. Dan kita sudah tidak lagi berada di atas track di mana seharusnya pemimpin itu dipilih melalui prestasi mereka ataupun kerja buat mereka yang dinilai oleh para perwakilan. Saya tidak ada kaitan dengan PASMA. Itu boleh saya katakan begitu. Saya ingin menjelaskan bahawa saya tidak ada kaitan dengan PASMA, dan apa pun yang mereka nak buat itu tidak ada kena-mengena dengan saya. Sepanjang 30 tahun saya mengenali PAS, memang salah satu elemen yang saya diajar dan saya ditarbiah ialah bagaimana engage kita, hubungan kita dengan masyarakat. Antara ikon dalam hidup saya ialah almarhum lawyer Raza Ahmad yang memperjuangkan isu stenggan di Johor Bahru. Beliau bagi saya adalah satu contoh bagaimana dia membantu rakyat. Sebab itu sepanjang saya bersama dengan PAS, saya sangat meminati kerja-kerja lapangan, khususnya mengenai isu-isu felda. Dan juga saya berada di sebuah negeri pantai barat di mana orang Melayu hanya ada lebih kurang 57%. Sebahagian daripada masyarakat saya adalah kelompok bukan Islam. Antara pemimpin DAP yang saya kenali dan saya hormati adalah Ketua Pembangkang dalam Sidang Dewan Undangan Negeri Johor, iaitu yang berhormat Dr. Bu Cheng Hao. Dan beliau bersama dengan rakan-rakan dalam DAP, dan selepas 2008 dalam Pakatan Rakyat, banyak mengajar saya tentang erti perjuangan, kebersamaan, hormat menghormati, saling lengkap melengkapi antara satu sama lain. Jadi apa yang berlaku dalam kemelut kita dengan Pakatan Rakyat tentunya suatu perkara yang menyedihkan bagi saya dan menjadi suatu perkara yang menyukarkan. Justru bagi saya kita tidak boleh rosakkan hubungan kita. Proses perbincangan mesti sentiasa dibuat. Dan saya kena sebut pada hari ini, usul yang dibuat mengenai hubungan dalam DAP suatu perkara yang sepatutnya dielakkan. Jika kita mahu Pakatan Rakyat ini menjadi pilihan kepada rakyat Malaysia.